Malah makan mulu, nasi kotak sedua-dua gini. Ini lagi saya tuh makan juga lagi marah. Makan marah. Biasanya empat. Nah ini udah habis tuh, tiga gak ada. Nah mendingan daripada makan dua. Terus, mendingan temenin kita syuting. Mumpung Andre gak ada. Ya, mau? Boleh? Ya. Makannya ambil syuting ya? Nah, iya. Ya. Oke. Hari ini Andre tidak ada. Karena saya lagi ada masalah dengan Andre. Saya sekarang dengan Mami Nino. Berjumpa lagi di The Best, Best of Ini Talk Show. Oke, tapi kalau ngomong-ngomong rambut, Andre, ini ada wawancara ya, Yasmin tentang rambutnya ya. Ini kita lihat dulu ini. Oke, pemirsa, saya sekarang sudah. Oh, si Mang ini lagi. Ya. Tahu jadinya apa nih orangnya? Cantik sekali ya. Aduh, Mas Yasmin bisa aja. Mas Yasmin juga ganteng deh. Eh, hey, nih DJ Yasmin, saya mau nanya nih. Kira-kira sehari itu berapa kali keramasnya? 8 kali lah minimal. Terus kalau DJ Yasmin keramasnya pakai apa sih? Bisa indah gitu rambutnya? Mengkudu. Supaya rambut indah gitu, kamu pakai apa sih sebenarnya? Pakai pembersih lantai khusus buat. Kamu biasanya tuh suka nggak lepas dari ikat rambut. Biasanya kalau ngikat rambut, kamu pakai apa? Tali tambang, tali pocong, tali jemuran. Ini pertanyaannya nggak gitu tau. Tali rapia. Ini pertanyaannya tuh beda. Apa dipikir lagi? Begitulah pemirsa. Oh gitu. Saya baru tahu. Emang kayak begitu. Jadi ngebersihin mengkudu. Ternyata gitu ya. Pakai tali pocong segala lagi katanya. Kenapa sih itu tadi soalnya di tag-nya tuh gak barengan. Ah, alasan. Ya, itu sama buktinya sama. Ada temboknya warna merah. Gak gitu. Oh suka diikat pakai tali tambang. Jebakan banget.